Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita lagi di desa Tabagele di Kecamatan Nanggalomo Are, dan kita lagi melakukan pembersihan saluran yang ada di depan rumah termasuk di jalanan. Inilah antusias warga di Kampung Tabagele ini membersihkan semua saluran-saluran yang ada di pinggir jalan. Jadi tadi juga berubah semuanya. Hai guys, kau lagi ngapain? Oh, lagi kota. Ya. Ini ibu sangat semangat sekali yang membersihkan saluran. Lihatlah kegiatan hari ini di Kampung Tabagele di Desa Tabagele Kecamatan Nanggalomo Are, dan dia tidak sendiri, masih banyak yang lain. Kasih air dulu dong. Dan di sana juga. Semangat semuanya ya, semangat. Oke, gini juga anu. Kopado. Iyo. Ini anu kenapa kerompek-kerompekan saya deh. Kurang habis pegang itu tanah baru kerompekan lagi saya. Mana ibu tadi? Halo ibu, selamat siang. Ya, bu. Bu, bisa wawancara sedikit? Oh, ibu ngantuk. Jangan mengantuk dong, tetap semangat ya. Tidak bisa wawancara sadani dan. Oh, tiga. Samo ini dulu. Ibu kampung apa ini, Bu? Kampung Tabagele. Di sini lagi buat apa, Ibu? Ibu lagi buat apa? Lagi mengadakan pembersihan saluran yang ada di pinggir jalan rumah. Selokan. Inilah antusiasnya warga Kampung Tabagele yang sedang membersihkan saluran yang ada di pinggir-pinggir jalan. Ya, begitulah. Mereka kan lagi pada tidak mau dilihat syuting gitu. Mana ketua anu Karang Tarunanya? Ketua Karang Tarunanya mana? Mereka. Wow, banyak ya. Ibu. Mereka lagi membersihkan got. Jadi inilah baik juga buat semuanya. Di setiap kampung ada pembersihan saluran yang ada di depan rumah. Jadi supaya tidak menyebarkan kotoran dan juga semacam banjir, karena sudah dibersihkan setiap got-gotnya. Jadi supaya lingkungan juga rapi ya, dan tidak banjir. Maka itu kalian tuh juga di setiap desa itu harus ada melakukan pembersihan saluran seperti ini ya. Inilah mereka antusiasnya, semangatnya mereka membersihkan Kampung Tabagele. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan juga ya guys ya. Dan sebentar juga saya akan membantu juga ya. Inilah Kampung Tabagele yang sedang dibersihkan salurannya. Cocok ya guys ya. Masih bersama dengan Bung Geke. Jangan lupa di share video ini ya guys ya. Ada ibunya di sini yang paling semangat sekali. Lihatlah. Ibu dari jam berapa tadi ini membersihkan salurannya? Sayang, jam
1. Oh, jam 1, mulai dari jam 1 siang, guys, teh. Bukan pagi tapi siang, he. Siang. Heeh. Pas jam 1 pagi motor. Jam 1 malam. Inilah antusiasnya pemerintahnya dan mereka diberikan untuk membersihkan got, guys, seperti saluran gitu. Supaya di kampung ini tidak rawan banjir karena sudah di kupas dan punya apa itu saluran begitu, dan juga tidak ditertibkan agar setiap warga tidak boleh membuang sampah gitu. Jadi sama-sama menjaga kebersihan yang di kampung ini di Tabanggele, guys. Begitu, lihatlah, di sini sudah ada bendera merah putihnya, tetap terjaga gitu. Ada salah satu masyarakat Tabanggele yang harus kita mau tanya-tanya. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Bulpilka. Bulpilka memang warga di sini di Tabanggele begitu. Oh, kita lagi mengadakan apa kayak ini, Ibu? Maksudnya kita ini disuruh sama pemerintah atau sendiri? Pemerintah. Oh, pemerintah begitu. Oh, melalui dari dana desa. Jadi kalian itu di padat karya ya, dalam rangka melaksanakan 17 Agustus. Oh, dalam rangka apa? Apa? 17. Oh, merangkaikan hari 17 Agustus yaitu membersihkan lingkungan. Cucunya mi, guys. Yo, semoga saja lingkungannya di sini tetap terjaga, di Bu. Dan rawan banjir begitu, di. Dan juga tetap menjaga kebersihannya, di Bu, gitu. Oh, tapi memang, guys, kita lihat di sekitar-sekitar sini itu memang tempatnya itu sangat bersih. Ya, kau lihat, tidak ada kulit aqua, lamben detal, lamben buiki, kulit mikom-mikom buiki, gitu. Nah, lihat, semangat sekali mereka. Jadi itulah harus di apa? Kenapa harus abadikan seperti ini? Karena supaya di desa-desa lain itu bisa melihat lingkungan seperti ini yang harus kita contoh begitu. Dari mulai dari pembersihan selokan dan juga kebersihannya dan penataan kampung juga harus memang begitu, guys, ya. Lihatlah betapa indahnya kampung ini. Dan ini kampungnya ada Desa Tabanggele, Kecamatan Anggalomo Are, Kabupaten Konawe. Nah, dan saya inilah yang bisa saya memberikan gambar dari saya, Agus Din Bunggeke, Miko Tegandu. Jadi semoga video ini bermanfaat buat semua masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Agus Din Bunggeke dan juga langgui kebele-belenya, ya, ada di sana. Tetap semangat. Jadi, halo. Dari itulah dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.